Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah saya punya 3 butir kelapa. Ini bukan kelapa biasa. Ini adalah kelapa bakar. Jadi kalau di Thailand, kelapa bakar ini memang ada pohonnya, jadi bukan kelapa yang dibakar. Yang unik dari kelapa ini, sejak kemarin saya mencoba, adalah ini dikerok mudah sekali nih. Jadi saya hanya begini saja, ini sudah langsung merok, langsung terkelupas ya. Di kelapanya mudah seperti ini. Ini kayaknya stok lama, ini kurang laris. Nah, ini sebenarnya itu, jadi mengurangi kenikmatan sebetulnya. Itu yang saya rasakan dulu ya. Dan ini ketika kita dapat kelapa dari Thailand, memang bentuk pohonnya itu asli pohon kelapa ya. Seperti kalau di Indonesia mungkin pohon kelapa ginja gitu, pendek, bentuknya pendek, atau kelapa puyuh. Jadi hijau, pendek, sudah berbuah lebat. Jadi bukan kelapa santan sebagaimana yang layaknya orang kita punya.